kan yang melintas dari bawah terowongan, tiba-tiba ada solarnya yang netes kurang lebih sepanjang 10 sampai 15 meter. Tadi ketahuannya gimana, Pak? Ketahuannya setelah saya lihat ke jalan banyak tetesan BBM, jadi mobil jenis apa kami nggak memperhatikan. Tahu-tahu saya lihat, ya jangan membahayakan kalau tidak kita kasih pasif dan sebagainya. Kalau untuk ini sendiri langkahnya tadi seperti apa, Pak? Ya langkahnya kita bersama-sama, alhamdulillah ada masyarakat yang spontanitas langsung kerjasama untuk mencari pasir, kita sawurkan di aspal, kemudian saat ini masih kita bersihkan bersama-sama alhamdulillah dengan masyarakat yang peduli tentang kejadian tersebut, supaya agar masyarakat nyaman selamat pada saat melintas di bawah terowongan. Belum sempat ada korban ya tadi, Pak? Alhamdulillah sampai saat ini belum, karena kedahuluan ketahuan pihak Polri dan masyarakat bersama-sama sehingga melintas di sini masih nyaman. Mudah-mudahan tidak terjadi laka lantas berikutnya.